Tahniah kerana dipanggil menduduki ujian psikometrik bagi jawatan yang diiklankan. Pada sesi kali ini, saya akan membincangkan mengenai tips menduduki ujian psikometrik. Sebelum itu, sila subscribe dulu video ini agar anda tidak terlepas segala info dan notifikasi yang saya keluarkan dari masa ke semasa. Saya Hambali dari Panduan Kerjaya Kerajaan.com. Okay, baiklah, kita teruskan. Saya bahagikan penerangan ini kepada beberapa bahagian. Yang pertama, apakah ujian psikometrik? Bagi konsep ujian psikometrik, penilaian personaliti kompetisi, mereka bentuk untuk mengukur trait-trait individu berdasarkan job fit, organisation fit dan team fit. Secara dasarnya, okay, ujian psikometrik menilai personaliti, minat, kecenderungan sama ada dia menuju ke arah positif ataupun ke arah negatif. Sudah semestinya pihak penguji akan cari calon yang lebih positif. Okey, yang kedua, apakah nilaian yang diuji? Dalam ujian psikometrik, sebenarnya banyak skop penilaian. Untuk tapisan penjawatan, tak perlu faham semua. Fokus kepada tiga domain penilaian ini, iaitu kompetensi, personality dan integrity. Yang ketiga, variasi pilihan jawapan. Dalam penilaian, ianya selalu berubah dan tidak tetap. Jangan terkejut jika sesi peperiksaan kali ini pilihan jawapan anda ada 5 ataupun 6. Antara variasi pilihan jawapan dalam peperiksaan sebelum ini seperti di paparan sebelah. Okey, nampak tak? Kemudian kita pergi kepada penentuan kejayaan. Kejayaan atau kegagalan ujian psikometrik banyak bergantung kepada kekosongan jawatan. Contohnya, kosong 20, maka 200 yang akan lulus, iaitu nisbah 1, nisbah 10. Jadi peranan anda adalah anda perlu skor dan jadi kelompok yang tertinggi, okay, yang kelompok yang teratas untuk berjaya ke sesi seterusnya. Okay, kita lihat contoh soalan psikometrik. Walau dalam keadaan tertekan, saya mempunyai daya tahan dan tahap profesionalisme yang tinggi. Okay, ada 5 pilihan jawapan di situ. Sangat tidak setuju, agak tidak setuju, tidak setuju, mahupun setuju, setuju dan sangat setuju. Jadi, antara 5-5 jawapan ini, jawapan yang paling relevan adalah E, ya. Sangat setuju. Okey, di sini saya sertakan penerangan dia. Mampu menguruskan tekanan dan mengawal emosi adalah situasi yang bagus untuk calon penjawat awam. Ianya pada nilaian positif domain kompetensi, daya tahan dan domain personality, kestabilan emosi. Jadi, anda perlu faham setiap soalan yang diuji itu ada maksud tertentu. Anda perlu membuat banyak latihan, okay, untuk anda dapat wujud satu aspek konsistensi dalam menjawab ujian psikometrik ini. Nampak tak konsepnya? Bagi bantu persediaan anda menduduki ujian psikometrik ini, saya ada sediakan rujukan. Sila dapatkan melalui laman web saya di panduankerjayakerajaan.com. Sekiranya anda melalui website ini, saya hadiahkan grup, bonus group dan koleksi ekstra soalan. Okay, jangan tersilap website, ya, panduankerjayakerajaan.com. Rujukan adalah secara soft copy dan di email terus kepada anda. Okay, ada agar anda terus dapat dan cepat-cepat buat persediaan. Okay, terima kasih kerana menonton penerangan ini. Semoga bermanfaat. Okay, saya dari tim Panduan Kerjaya Kerajaan. Ucapkan anda semoga berjaya. Sekian, terima kasih.